safety dikit ya. Heliodor. Ini anggur Heliodor ini berbuah perdana ya. Pertama kali dibuahkan ini. Untuk ukuran buah perdana sudah lumayan bagus ini. Dompolannya cukup besar. Ini dibuahkan di tunas bat ya, biasa. Ini saya pangkas di sini. Ini tunas airnya dipotong nih. Nah, tunas batnya tumbuh dan mengeluarkan buah. Tempat yang keduanya yang ini sama keluar buah cabang buah tunas ketiganya tunas keempat tunas bat yang keempat ini anggur Heliodor ini gampang sekali berbuah ya. Batang dari buah ini kan panjang terus nih, terus panjang terus. Nah, kira-kira sampai 1,5 meteran ini. Nah, kira-kira udah nyampe sini di cengkal setengah. Nah, saya potong di sini, potes pucuk ya. Tujuan agar batangnya ini berhenti sampai di sini, excel break gitu, dan nutrisinya fokus ke buah ini gitu. Nah, gak lama kemudian tunas airnya ini tumbuh mengeluarkan bunga. Dari satu tunas air ini ada 3 ini yang lumayan bagus. Tunas batnya masih ada ya tuh. Tunas air ini yang keluar bunga. Tunas air yang ini juga sama nih, keluar bunga. Yang itu juga ada tuh. Jadi gampang berbuah ya ini anggur Heliodor ini.
Jadi waktu saya potes pucuk itu kira-kira batang segede ini nih. Kira-kira lengkah setengah sampai pucuk. Nah, tunas airnya waktu itu dulu segede ini. Gampang berbuah ya. Bahkan di grafting pun bisa langsung berbuah anggur Heliodor ini. Contohnya yang ini nih, yang di bawah. Nah, yang ini hasil grafting ya, sambung tuh. Sifat graftingannya masih ada. Saya sambung anggur Heliodor ini waktu saya lagi pangkas pembuahan ini ya. Ini pangkas dari sini, potongan bekas ini disambung ke sini, jadi bareng berbuahnya ya. Ini sekitar 2 bulan setelah sambung ya. Grafting sini tunas batnya tumbuh dan langsung membawa buah ya. Ini jadi sangat mudah berbuah ya, anggur Heliodor ini. Baru sambung keluar buah, potes pucuk keluar buah, dari tunas bat juga keluar buah. Gampang ya buahin anggur Heliodor ini. Sama kayak Jupiter ya, yang Jupiter ini juga sama, ini dari potes pucuk pun keluar buahnya tuh. Tujuannya sama Excel Brick tadinya, agar persubuhannya berhenti gitu dan fokus ke buah gitu ya. Tapi yang berhubung dari tunas airnya keluar buah lagi, ya saya biarkan saja. Ini juga sama, dari potes pucuk keluar buah lagi. Ujung juga ya, karena tujuan saya nanam anggur ini biar berbuah, ya saya biarin aja berbuah ya. Ini kita kembali lagi ke Heliodor ini ya. Dari tunas itu kayaknya mau keluar buah lagi tuh, cuma kecil. Tuh ya, nggak di apa-apain ini tunas air, dari tunas air ya. Nah, batang yang ini juga sama dipangkas. Keluar lagi tunasnya, membawa bunga ya. Ini juga sama dipangkas, belum kelihatan ini bunganya, kayaknya kecil ada. Ini saya pangkas pendek karena ini nanamnya di planter bed 100 liter ya, takutnya kepanjangan gitu. Jadi saya pangkas pendek aja di sini. Keluar terus buahnya. Ya begitulah kira-kira ya, tentang anggur Heliodor ini.
mudah-mudahan bermanfaat ya.